Billy Syahputra sempat mendekati putri komedian Parto Patrio Amanda Caesa. Apalagi, interaksi keduanya semakin ramai diperbincangkan publik semenjak sering kolaborasi di channel YouTube Billy Syahputra. Sampai akhirnya, kedekatan antara Billy Syahputra dan Amanda Caesa tak direstui oleh Parto Patrio. Hal ini terungkap dari unggahan foto keduanya. Tak ada yang menduga potret swafoto dirinya akan mengungkap sesuatu. Amanda nampak sangat memesona dengan riasan sederhana, hingga parasnya banyak dipuji netizen. Sepertinya bakat lawak Parto Patrio terwariskan pada Amanda. Dia mengurai kalimat pantun yang sengaja tak terselesaikan dalam caption Instagramnya. Jalan-jalan ke pasar seni, jangan lupa membeli baju. Cakep, udah ah, tulis Amanda. Kemudian dibalas komentar oleh Parto dengan menjawab pantun tersebut, jalan-jalan ke di hari Selasa, cuci kaki di air pancuran, tulisnya Parto seakan tengah memberi peringatan pada putri cantiknya. Kalimat balasan pantunnya terasa kian menohok. Sebagai seorang ayah, Parto ingin anaknya untuk fokus pendidikan dahulu daripada berpacaran. Sekarang kamu sudah dewasa, kuliah aja dulu jangan pacaran. Cakep imbuhnya, melalui channel YouTube Billy Syahputra, dirinya pernah mengunjungi sang komedian senior di kediamannya. Kedekatan antara Amanda dan Billy yang tengah ramai dibicarakan publik tentu sudah didengar oleh Parto. Kedatangan Billy bersama sang ayah, seontan diberi peringatan oleh Parto supaya tak mempermainkan hati anaknya, Amanda Caesa. Pilihan. Sebelum ramai kabar dengan Amanda Caesa, ternyata Billy telah menjalin kedekatan dengan artis cantik dengan nama yang mirip, yakni Amanda Manopo. Belum lama ini ketiganya sampai diundang menjadi bintang tamu acara di sebuah stasiun swasta, yang dibawakan oleh Feni Rose. Saat diminta untuk memilih antara Amanda Caesa atau Amanda Manopo, Billy terlihat masih bingung untuk menentukan.